Bencana banjir serta taburan hujan yang tinggi di Selangor di beberapa hari lalu disebabkan lekukan tropika yang memasuki negara dan bergerak ke arah barat. Keadaan ini menyebabkan banjir kilat di kawasan sekitar. Jelas Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah, pihaknya telah mengeluarkan amaran awal peringkat waspada, kemudian ditukar ke peringkat bahaya apabila hujan berterusan tanpa henti di negeri terbabit. Biarpun ianya melemah semasa ia melalui kawasan daratan Semenanjung Malaysia, tapi apabila masuki Selat Melaka dan ditambah dengan adanya luruan monsun ya pada ketika itu, menyebabkan ianya bertambah kuatlah dan ia tidak bergerak sangat di mana dia hampir pegun lah orang kata dari segi istilahnya, hampir tak bergerak di sekitar Selat Melaka berhampiran dengan negeri Selangor. Jadi itu menyebabkan curahan hujan yang tinggi di sekitar Selangor. Met Malaysia hari ini mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan beberapa kawasan di Perak. Dijangka berlaku hujan berterusan dan angin kencang di negeri utara Semenanjung serta mengakibatkan banjir di kawasan rendah.